بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian kuliah berkenaan ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الحمد لله رب العالمين وعين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر فأتمم الخير. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma zidna al-fahma wal 'ilma wal 'amala wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa ilhaman malaikati al muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabil 'aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Shallallahu 'alaihi wa sallam. Yang saya muliakan Fadil Tuan Imam Abu Syujah Bilal Ahli Jadat Qasr Surah Al-Ikhlas, khususnya sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam minggu yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama berhimpun setelah tadi menunaikan salat qada maghrib. Kita susuli dengan perbincangan ilmu di dalam kitab Ringkasan Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail Ad-Damhani, di mana asalnya kitab Riyadhus Shalihin ini dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan perbincangan kita pada malam ini sedang jemaah adalah satu tajuk yang disebutkan sebagai perihal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bincang itu tadi. Taubat ada. Kalau saya tak dengar bulan lepas saya ingatnya. Baik, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan bab taubat yang disebutkan pengarang sidang jemaah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maksudnya, dan bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kamu berjaya. La'allakum tuflihun. Dan disebutkan pengarang firman Allah Subhanahu wa taala yang lain yang saya sebutkan di awal ucapan tadi, yaitu dari surah Hud ayat yang ke-90, maksudnya, dan mintalah ampun kepada Tuhan kalian ataupun Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Inna Rabbi rahimu wadud, sesungguhnya Tuhanku maha merahmati lagi maha penyayang. Dan satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala surah Tahrim ayat yang ke-8, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ini bagaimana? Taubat yang disebutkan dengan sebenar-benar taubat. Jadi istilah yang dirahmati Allah, menyebut bab taubat ini, Rabi'atul Adawiyah pernah berkata, istighfar kami memerlukan kepada istighfar yang banyak. Dan sekiranya
dia beristighfar dengan lidah, sedangkan dalam hatinya masih berniat untuk melakukan dosa. Maka sesungguhnya taubatnya itu adalah taubat orang yang berdusta. Ini kata-kata Rabi'atul Adawiyah, seorang yang kita kenali sebagai wali kekasih Allah di kalangan wanita. Maksudnya, orang yang banyak beristighfar, istighfar memerlukan kepada kami beristighfar, memerlukan beristighfar yang banyak. Maksudnya, kalau dalam hadis Nabi disebutkan dua riwayat. Pertama, Rasulullah beristighfar satu hari 70 kali. Pertama. Dan riwayat kedua, Nabi beristighfar juga satu hari 100 kali. Persoalannya kepada kita, berapa banyakkah kali kita nak beristighfar kepada Allah? 70 boleh, 100 pun boleh. Kalau saya suka setiap satu rakaat satu fardu sembahyang, kita istighfar 100 kali setiap satu fardu. Maksudnya satu hari 5 waktu, maka 500 istighfar lebih kuat. Boleh? Macam berat juga. 500 kali sehari, ya sehari pula selepas setiap fardu 100. Paling simpel lafaznya astagfirullah tu je. Astagfirullah, 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 astagfirullah 100 kali 10 minit sampai. Tak sampai ke saya? Kata saya tak sampai. Paling minit lah. Paling panjang ataupun yang panjang biasa kita baca lepas mayang tadi. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu panjang tu. Itu saya ingat 10 minit ada sampai atau mungkin lebih. Tapi kalau paling simpul, astagfirullah sahaja 100 kali setiap lepas waktu, insyaAllah tak sampai saya 10 minit. Memerlukan istighfar yang banyak. Sebab apa? Sebab kita hari-hari melakukan dosa. Iaitu bukan dosa besar, dosa kecil lah. Tak mustahil juga hari-hari dosa besar. Tak mustahil juga. Tapi dosa kecil kita tak lari dari melakukannya. Siapa sini hari ini tak ada tak berdosa ni? Daripada celik mata sampai berkerit. Tak berdosa ni, ada? Tengok pun tak buat lagi. Hebat lah tu. Hebat lah kalau tak buat lagi. Sebab tu, tengok ramai tu berdosa tak? Tengok lah. Tak ada berdosa kan? Flow minute lah tu ramai. Berdosa lah. Bukan kita tak tengok sebab lalu depan kita. Tak tengok kan rugi. Jangkanya begitulah. Tengok juga dosa, dosa kecil, itu banyak. Kecuali kita sekolah dia tengok, itu memang nak cek pasal apa. Kita nampak tak berhilaf daripada kehidupan kita hari-hari. Ataupun mungkin tak sengaja menyakiti hati isteri, tak sengaja menyakiti hati suami atau hati jiran dan sebagainya. Benda-benda yang kita rasa tak sedar dalam perbuatan kita, maka tergolong juga dalam istilahnya dosa. Maka kita melazimi dosa-dosa tadi dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya dalam ayat yang ketiga tadi secara umum pengarang sebut ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, surah Tahrim tadi. Maksudnya dalam ayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia menyebutkan bahawa dalam ayat ini terkandung beberapa keadaan ataupun beberapa poin. Pertama sekali dia kata bila sebut istighfar taubat tadi ialah dia perlu kepada penyesalan di dalam hati. Tubu ilallah taubatan nasuha, nak taubat kepada Allah. Ibnu Abbas kata kena ada penyesalan dalam hati, menyesal atas dosa-dosa yang dilakukan. Pertama. Yang kedua, ada juga padanya istighfar dengan lidah. Maksudnya macam Rabi'atul Adawiyah kata tadi, beristighfar banyak dengan lidah. Astagfirullah, 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 kena ada. Menyesal pun dia, lafaz pun dia, minta ampun kepada Allah, astagfirullah. Dan yang ketiga kata Ibn Abbas lagi, mesti dia ada niat untuk tidak melakukan lagi dosa-dosa untuk selama-lamanya. Ada niat. Maknanya penyesalan yang dikatakan taubatan nasuha yang amat-amat sangat.
tak cukup menyesal saja, bahkan dia berazam untuk tidak melakukan lagi dosa yang telah dilakukan. Terutama bila kita sebut taubat nasuhah ini sedang jemaah ialah dosa yang berkait rapat dengan dosa-dosa besar. Nah, itu poin dia. Dosa besar perlu kepada taubat nasuhah. Sebab dosa-dosa kecil ini banyak Nabi sebutkan dalam hadis-hadis. Antaranya mafhum hadis. Antaranya sembahyang 5 waktu kan sehari semalam. Sembahyang 1 waktu ke 1 waktu. Zuhur, subuh ke zuhur, zuhur ke asar. Kita sembahyang tu. Nabi juga sebut kefahaman hadis diampunkan juga dosa-dosanya, iaitu dosa kecil. Begitu juga Nabi kata Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan yang berikutnya diampunkan dosanya selagi mana tidak melakukan dosa-dosa besar. Maksudnya sembahyang dari satu waktu ke satu waktu. Jumaat minggu ini semalam ke Jumaat akan datang, Ramadan lepas kepada Ramadan yang akan datang, semua dosa-dosa kecil kita sedang jemaah, kalau aku ikut hadis tadi, terampun secara otomatik selagi mana tidak melakukan dosa-dosa besar. Okay? Dengan syarat sembahyang. Jangan dosa kecil buat, sembahyang tak buat, tak ada harapan. Dosa kecil hari-hari, tapi sembahyang tak, sembahyang buat tak, puasa jauh sekali. Susahlah nak ampun dosa-dosa kecil, apatah lagi dosa-dosa besar. Ini antara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hatta dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahawa kita sembahyang, sebelum sembahyang kita wuduk. Betul, kita wuduk. Dan Nabi sebut dalam hadis ibarat orang berwuduk ini seperti dia mandi 5 kali sehari. Kita wuduk, kita mandi 5 kali sehari, ibaratnya. Ada tak daki-daki dalam badan? Dalam badan, pada badan. Kalau kita mandi 5 kali sehari, lumrahnya zahir tak ada, bersih. Di situlah ibaratnya orang yang berwudu 5 kali sehari untuk menunaikan solat fardu, maka diampunkan juga dosa-dosanya tadi. Dengan syarat sama seperti tadi, tidak melakukan dosa-dosa besar. Ini gambaran-gambaran yang Nabi tunjukkan kepada kita dengan jelas dan jemaah yang dirahmati Allah. Cuma dalam erti kata taubatan nasuha tadi yang mana disebutkan oleh Ibnu Abbas, bahkan Imam An-Nawawi juga sebut bahawa menurut para ulama bertaubat daripada setiap dosa itu merupakan satu kewajiban. Bertaubat dari melakukan setiap dosa merupakan satu kewajiban. Maksudnya apa? Mesti buat. Tak buat, dosa. Tak buat apa? Dosa pun memang berdosa lah. Kalau dia tak bertaubat, maka dia seolah-olah reda dengan dosanya. Maka sebab tu Imam An-Nawawi kata para ulama bertaubat, menurut para ulama bertaubat itu merupakan satu kewajiban, kemestian. Tak boleh tidak, mesti kita memperbanyakkan istighfar. Dan jika dosa yang terjadi itu berhubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa bersangkut paut dengan manusia, maka syarat taubatnya ada tiga. Imam An-Nawawi sebut berdasarkan huraian ulama, iaitu pertama menghentikan perbuatan dosanya. Kita ambil contohlah satu dosa besar. Dosa besar yang bersangkut paut dengan Allah tak melibatkan manusia, iaitu dosa meninggalkan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Tak sembahyang, Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair dosa-dosa besar menyebutkan ranking dia kedudukan dia yang keempat selepas syirik, bunuh dan sihir. Pertama syirik, kedua bunuh, ketiga sihir, yang keempat tak sembahyang fardu 5 waktu. Dosa besar. Maka kata Imam An-Nawawi tadi, dia pun yang pertama dia menyesal atas dosa yang berkata insaf, menyangis, menyesal sebab lalai dari melakukan dosa. Yang kedua, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Yang kedua, ayat pertama tadi menghentikan dosa. Yang kedua, dia menyesal. Menghentikan dosa maksudnya jangan tak sembahyang lagi. Katalah contoh semalam isyak last menyesal,
semayang. Maka ada pada diri dia tadi rasa dia berdosa, bersalah, dan dia menghentikan dosa. Maksudnya subuh tadi dia start semayang. Subuh start semayang. Yang kedua, menyesal di atas dosa yang dia lakukan. Semayang pun bermula, dia pun menyesal, menangis, insaf, sedar. Dan yang ketiga, dia berazam untuk tidak mengulangi lagi dosa yang dia lakukan selama-lamanya. Maksudnya, terus istiqamah konsisten dengan ibadah yang sewajarnya dilakukan. Dia tak ulang dah. Kecuali tak sengaja tinggal. Sebab semayang ini kita boleh tinggal dua sebab je, sedang lima. Semayang baru. Yang pertama apa? Boleh tinggal. Ya? Musafir. Baik, wajib dulu semayang. Tinggal di murid jamak asal ialah. Tapi tetap boleh semayang. Boleh semayang. Tetap wajib semayang. Semayang boleh ketinggal dua sebab. Pertama, tertidur. Jangan buat-buat tidur lah. Buat tidur lah. Tak lupa lah kalau buat tidur. Tertidur. Contoh, subuh lah. Biasa kita usah ramai. Tidur pukul 1 pagi. Sebab tengok bola. Live dalam TV. Contoh. Pukul 1 ustaz, pukul 3 dah tidur. Tidur. Sadar-sadar pukul 9. Semayang subuh lah. Tak semayang lah. Tapi kalau tengok perbuatan tu macam-macam tak nak semayang. Pasal sengaja dia kan. Kalau tengok perbuatan itulah. Atau katalah pergi tidur pukul 11. Macam biasa, pukul 11 tidur. Agaknya terlalu penat hari itu. Siang tu banyak sangat buat kerja. Sadar-sadar pukul 8. Pukul 8 lah. Tak semayang subuh. Subuh, syuruh pukul 7. Contoh. Sadar pukul 8. Aku subuh, orang kata subuh dinosaur. Subuh kan jam. Jam ke ni apa nak buat? Boleh tak terus semayang? Terus semayang on the spot. Nak kira waktu dah habis tu. Nak kira lah. Tapi pasal tak sengaja sebab tertidur. Tak sedap. Syarat terus bersihkan diri, istinja, wudu dan terus solat subuh seperti biasa. Walaupun pukul 8. Maka ada ulama kata tak payah niat qada. Terus dia macam biasa. Fal yusalliha iza zafara. Terus sembahyang bila sedar, bila ingat. Tak payah. Dengan syarat on the spot. Jangan sarapan dulu. Letih je. Pergi jauh kan, pergi seteru. Mau sana. Letih. Itu je sejam lah. Mokok lagi. Itu dah kawan-kawan berdoa doa tu. Sebab sengaja lambat. Malas. On the spot terus. Tertidur. Yang kedua, terukur. Tadi lah. Falusalliha iza zakara. Terukur. Terlupa bagaimana? Terlupa contoh kerabat kita, saudara kita datang ke rumah. Dia datang pukul 6.30 petang. Contohlah. Kita pun jemput dia layan. Tak perasan azan maghrib. Perasan ni bila azan isyak? Terlupa. Tak perasan, tak teringat. So, perasan-perasan, ni azan. Diingatkan azan maghrib. Rupanya azan isyak. Allah tak kata. Apa nak buat? Macam tadi juga. On the spot, semayang maghrib, macam biasa, dan semayang isyak. Dengan syarat tadi lah, segera. Menunaikan. Bali usalliha iza tara. Ingat, terus buat. Jangan ditangguhkan lagi. Terus sebab tu. Maka sebab-sebab lain, tak boleh terima lah. Dua sebab ni, tertidur ataupun terlupa. Sebab syarat wajib semayang, Islam balik merakan. Maknanya musafir pun lagi tetap semayang. Tinggal ada ada rukhsah, ada kebenaran, boleh jamak dan qasar, itu saja. Itu contoh. Baik. Balik kepada taubat tadi, maknanya hentikan sifat malas untuk semayang. Hentikan sifat rajin tak semayang. Rajin semayang, rajin tak semayang. Berhenti. Menyesal dan berazam untuk tidak melakukan perbuatan meninggalkan solat itu, lebih-lebih lagi apabila mengenangkan ataupun mengetahui ia termasuk di dalam top 5 dosa besar. Dalam kitab Al-Kabair disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Itu kalau dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika dosanya berkait rapat dengan manusia,
apa nak buat? Menipu orang, membunuh, merogol, ada tak berkait dengan manusia kala? Okay? Kata Imam An-Nawawi, jika salah satu daripada tiga syarat tadi, dia tak sah. Okay? Tapi jika dia bersama kuat dengan manusia, maka dia kena ada empat syarat. Tiga tadi kekal. Bagaimana berusaha Allah Alhamdulillah? Tiga tadi kekal, tambah satu, iaitu ialah tak buat salah dengan orang, minta maaf dengan orang yang dilakukan kesilapan itu. Itu susah sikit kalau kita buat silap dengan manusia. Kalau orang tak maafkan, cegah masa depan, masuk neraka dulu. Itu ialah orang tak maaf, apa nak buat? Contoh, saya ingat 16 November hari itu, bagaimana negara kita dikejutkan dengan satu kes jenayah seorang wanita kerani sekolah agama, mungkin masih muak, ya, dibunuh, dirogol dan dibunuh di rumahnya. Di muak, 16 November. Dibunuh, dan sebelum dibunuh, syaratan menyebutkan dia dirogol. Okay? Itu kesilapan dengan siapa? Bapak-bapak dengan manusia, perkara apa? Terutama suami si mati itu, sebab dia telah membunuh istrinya. Ketika itu suaminya tiada di rumah sebab bekerja di luar Johor. Isteri di muar, suami di luar. Okey. Maka kalau perogol tadi, pembunuh tadi orang Islam, dia insaf menyesal atas dosa dia, apa nak buat? Tiga tadi ada syarat. Tambah satu lagi, dia kena minta maaf kepada warisnya. Nak minta maaf masih mati, dah mati dah. Jumpalah suami. Kalau suami maaf, tak ada masalah. Kita bimbang suami tak maafkan, bunuh balas bunuh, tak ada nak cakap apa. Ini kesilapan yang kita buat. Maka nak disebutkan sedang maaf, kesilapan kita bersama Allah, kalau ikut dasar tadi, mudahlah step dia untuk minta maaf dengan Allah dengan syarat taubat dan nasuhah. Cuma kalau dosa kita bersama makhluk, agak susah sikit. Lebih-lebih lagi kalau makhluk itu sukar ataupun susah untuk memaafkan kesilapan itu. Dan kata Imam An-Nawawi, jika salah satu daripada tiga syarat tadi tidak dipenuhi, terutama syarat taubat dengan Allah, maka taubat ini itu tidak sah. Sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, tapi ada yang kata kalau dia masih lagi ada di dalam hati dia perasaan nak ulang balik dosa dia, ada rasa nak tinggal semayang, ada rasa lagi nak minum marah, ada rasa lagi nak mencuri, maka orang seperti itu dikatakan taubatnya taubat yang berpura-pura, taubat yang main-main saja, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sedang jemaah, saya bawakan satu kisah. Satu kisah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Imam Abu Lais As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Wafi. Bagaimana kisah ini pada seorang lelaki yang bernama Wahsy. Okay. Wahsy ini siapa sedang jemaah? Wahsy ini ialah seorang lelaki yang dulunya telah membunuh pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hamzah. Asalullah, gelaran dia, singa Allah. Okay? Hamzah ni dikenali sebagai hebat dalam perang. Kuat, gagah, berani. Kita tahu Hamzah ini mati di dalam perang Uhud. Hamzah ini, siapa yang bunuh dia? Wahsy ini tadi. Okay? Maka Imam Abu Lais As-Samarkandi sebut bahawa sebenarnya Wahsy yang membunuh Hamzah tadi, pakcik Nabi menulis surat kepada Nabi SAW dari Mekah. Maksud itu Nabi telah berada di Madinah. Wahsy mana dah bunuh, dia menyesal. Kita tahu yang pembunuhan dia agak, kita kata tragis. Dia bukan bunuh sekali, maka bahkan dilapaknya mayat Hamzah tu, dibuka, diambil hatinya, bahkan dikatakan juga dalam riwayat dia korek matanya, disiat-siat telinga, hidung dan sebagainya. Satu keadaan yang kita kata sangat dahsyat, kejam pembunuhan yang dilakukan. Akhirnya hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada dia, dia menyesal atas ketiga taubatan nasuha. Maka dia menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Katanya Wahsy ini, aku ingin masuk Islam. Tetapi kata Wahsy, keinginan aku ini terhalang
dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat dalam surah Al-Furqan ayat 68. Ayatnya ialah wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yasdun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yalqa athama. Maksud ayat ini sedang ialah, dan mereka yang tidak mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain dan tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah kecuali dengan hak, dan juga tidak berzina, dan siapa yang berbuat itu maka ia menanggung dosa-dosanya. Tanggung dosa. Maksudnya kalau dia tak menyekutukan Allah, kalau dia tidak menyekutukan Allah dan tidak membunuh jiwa, dan juga dia tidak berzina, maka dia bertaubat, Allah terima. Sedangkan wajib ini dah bunuh hari, dah bunuh Pak Cik Nabi, bukan bunuh saja, dah diseksa mayat itu dia buat. Maka dirasakan ayat ini menghalang dia daripada masuk Islam, terhalang dengan sebab dia telah membunuh jiwa tadi. Kata wajib, aku telah buat, bukan bunuh, semua itu zina pun dia, syirik pun dia, ialah kafir. Maka apakah ada jalan bagiku untuk bertawan? Wahsy beri surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya turunlah wahyu kepada Nabi ayat illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maksudnya kecuali orang yang bertaubat kepada Allah dan beriman dan beramal saleh, maka untuk mereka Allah menggantikan dosa-dosa mereka dengan hasanat. Hasanat ini kebaikan. Ayat surah Al-Furqan juga ayat 70 selepas itu. Tadi 68 dan 70. Maka Nabi dapat ayat tadi, wahyu tadi, Nabi pun beritahulah kepada Wahsy. Lalu dijawab semula oleh Wahsy, dia dapat ayat tadi, bahawa kata Wahsy di dalam ayat ini juga ada syarat, iaitu mesti beramal soleh, wa amila solihah, mesti melakukan amal soleh. Maka kata Wahsy, aku ni belum tahu apakah dapat melakukan amal soleh atau tidak. Maka tertangguh lagi dia nak masuk Islam, nak taubat, tiba-tiba ada pula amal soleh syarat di situ. Dia beritahu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey tak boleh juga ni sebab dia tak confident boleh buat amal soleh, tak tahu lagi boleh tak nak buat amal soleh. Maka turun lagi ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah An-Nisa ayat 48. Allah kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat tu maksudnya sesungguhnya Allah tidak mengampunkan pada siapa yang mempersekutukannya dan mengampuni semua dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Semua dosa terampun kecuali syirik. Ini yang Imam Az-Zahabi sebut ranking pertama dosa besar, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga Nabi kirim kepada Wahsy, dan jawab Wahsy di dalam ayat ini juga ada syarat. Macam-macam pula Wahsy ni. Ada juga syarat dia kata apa dia? Aku tidak mengetahui apakah Allah hendak ampunkan aku atau tidak. Ayat itu macam umum pada Wahsy. Allah memang ampunkan kecuali syirik, tapi tak jelas menyatakan pengampunan Allah itu kepadanya. Maka turun lagi satu ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya, wahai hamba-hambaku yang telah membazir waktu, membazir diri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Membazir diri sebab Wahsy ini kalau kita tengok daripada mula nak masuk Islam, banyak sangat halangan dia buang masa. Kau tak boleh ni, ayat ni rasa tak sesuai, ayat ni pun tak boleh, ayat ni pun tak boleh, semua tak boleh. Maka pertakuhan yang dibuat Wahsy itu ditegur Allah dalam ayat tadi, surah Az-Zumar ayat 53. Jangan buang masa, bazir waktu, jangan bazir diri. Bahkan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah,
innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Akhirnya Allah kata apa? Allah sesungguhnya Allah itu mengampunkan semua dosa. Semua dosa termasuklah tadi syirik kepada Allah dengan syarat taubat nasuha, syirik tadi. Semua dosa ampun. Innahu wallahu rahim, dan Allah itu sesungguhnya Maha pengampun lagi Maha penyayang. Okey. Kerana Wahsy berasa dalam ayat ini tidak ada syarat, maka ia pun pergi ke Madinah untuk masuk Islam. Bila dengar Allah tegur di situ, buang masa, pergi dan sebagainya, akhirnya dia pergi jumpa Nabi SAW dan masuk Islam dia. Ini antara contoh secara jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Lais As-Samarkandi, dosa yang disebutkan dengan sebesar-besar dosa. Bukan sekadar membunuh, bahkan menyirikkan Allah dan juga berzina tadi disebutkan. Akhirnya Allah itu Maha pengampun lagi Maha penyayang. Persoalannya sedang rumah, di manakah had yang dikatakan taubat seseorang itu tidak diterima oleh Allah? Di mana had? Ada dua jawapan di sini sedang jemaah. Yang pertama, pada keadaan diri kita. Dalam keadaan diri, Nabi sebut dalam satu hadis, yang mana makmum hadis itu Nabi kata, taubat seseorang itu diterima oleh Allah selagi mana tak sampai ke warwarah, qablal warwarah. Warwarah ni halqum, apa kita kata tenggorok, tenggorok, bahasa itulah istilahnya halqum. Warwarah, sebab apa nama warwarah? Sebab kita tengok umur tu warwarah bunyi, lagi kita tengok umur kita tengok atas warwarah, tu warwarah bunyi tu bahasa Arab, senang ni ingat ni warwarah. Maksudnya jangan sampai nyamuk di sini baru nak taubat, seperti mana Fir'aun sebelum tenggelam di laut, ujung nyawa dah baru menyesal nak beriman dengan Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Allah kan masa itu dah terlambat lah, tak diterima lah pada Allah. Itu pada diri seorang. Yang kedua, pengarang sebutkan, disebutkan dalam kitab Ringkasan Riyadhus Salihin ini, hadis sahih Imam Muslim menyatakan, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Hadis sahih riwayat Muslim. Maksudnya, barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari arah barat, iaitu sebelum tanda kiamat besar, maka taballahu alaihi, niscaya Allah mengampunkan taubatnya, terima dosa. Nah, itu dalam keadaan alam semesta kita kata. Alam jangan sampai satu tahap matahari terbit daripada barat. Sekarang ni terbenam di barat, jangan sampai matahari terbit dari tempat dia terbenam. Maka bila berlaku itu sedang jemaah, dalam hadis sahih yang lain, kiamat akan berlaku melainkan 10 tanda. Salah satu daripada 10 tadilah terbitnya matahari di sebelah barat. Dan daripada 10 tanda-tanda kiamat itu, hadis sahih itu, yang mana berlaku dulu, yang pertama sekali berlaku disebutkan, itulah tandanya matahari terbit di sebelah barat, barulah disusuli dengan 9 yang lain. Maknanya kalau sampai matahari terbit, habislah taubat dah tertutup pada alam, pada kejadian. Tapi pada diri kita manusia, jangan sampai nyawa telah sampai di halqum, kita kata di tenggorok sebelum mati. Maka sekarang ini pintu taubat masih terbuka. Okay? Ini yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Baik. Seterusnya sedang yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat tadi contoh diceritakan kisah Wahsy. Satu lagi contoh juga pengarang sebut dalam kitab, dalam kitab ini hadis sahih muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini panjang sidang jemaah. Saya rasa dulu saya pernah cerita di surau ini, iaitu bagaimana kisah seorang lelaki yang telah bunuh 99 orang. Ingat kan? Saya rasa saya pernah cerita dulu. Ini juga dosa membunuh, ranking kedua selepas syirik kepada Allah. Pengarang sebut bagaimana dia bunuh 99 orang, akhirnya menyesal. Menyesal untuk bertaubat kepada Allah, maka dia pergi ke satu tempat. Ditanya orang di tempat itu, ini saya bacakan pengejaran hadis, makfum hadis. Maka penduduk bawakan lelaki ini jumpa dengan seorang rahib, pendeta, atau kita kata ahli ibadah.
Orang ni tadi nak jumpa orang alim, bapakkan aku seorang yang alim, aku nak bertaubat kepada Allah. Boleh tak aku nak bertaubat walaupun dah bunuh 99 orang? Maka penduduk di tempat itu bawa dia jumpa seorang rahib ahli ibadah. Maka dikatakan innahu qatala 99 nafsa fa hal lahu min taubah, fa qala fa qatala. Nabi cerita dalam hadis ini, dia mengaku kepada rahib itu telah bunuh 99 orang. Boleh tak Allah terima taubat aku? Maka rahib kata tadi la fa qatala. Bila dia kata tak ada harapan Allah tak ampunkan aku berlaku fa qatala, dia bunuh penderita tadi cukup 100. Yang kena nak taubat. Pasal dengar tak boleh ampun, tak boleh taubat, dia bunuh orang yang kata tak boleh. Cukup kota dia 100. Thumma sa'ala an a'lam ahli al-ard. Kemudian dia pergi ke satu tempat lain juga, hajat yang sama, nak jumpa orang yang paling baik, paling berilmu, nak tanya soalan sama juga. Fadulla ala rajulin alim. Maka penduduk bawa dan dia jumpa betul seorang yang alim. Tadi pendeta ahli ibadah, yang kedua bawa jumpa seorang alim. Faqala innahu qatala 100 nafs. Aku ni dah bunuh 100 orang, tadi 99 dah naik dah 100. Fa'allahu min taubah. Nabi kata adakah kami ni yang pintu taubat? Faqal na'am. Wa man yaqulu bainahu wa bainat taubah. Maka kata orang alim tadi, tak ada masalah, boleh. Siapa nak menghalang kau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Cuma syarat orang alim ni dia kata intalik ila ardi kaza wa kaza. Nabi sebut dalam hadis. Syarat dia intalik, kena berhijrah, kena berpindah ila ardi kaza wa kaza. Pergi ke satu tempat yang lain. Kau kena pergi ke satu tempat ni, tempat ini kata orang alim itu ramai orang yang beribadah. Ramai orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Sebab apa kena pindah? Fa inna biha unasan ya'buduna Allah. Ramai orang beribadah kepada Allah di situ. Fa'budillah ma'hum. Maka kau juga beribadahlah, joinlah dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah tadi. Wa la tarji' ila ardika. Jangan kau balik ke kampung halaman kau. Maka orang alim ni kata jangan balik dah kampung dia. Hijrahlah terus pergi ke tempat baru sebab di sana lagi baik. Sebab apa jangan balik kampung? Fa innaha ardusu. Kampung kau tu, kata Nabi dalam hadis ni, merupakan tempat yang jahat. Kita kata kawasan hitam. Maka pengajaran ni sedang jemaah. Tempat kita tinggal ini situasinya boleh memberi kesan dalam hidup. Sama ada boleh jadi baik atau boleh jadi jahat. Sebab itu, dalam mencari tempat atau lokasi tinggal kita, terutama satu family, sewajarnya kita mencari nombor satu sekali di mana surau kantin ada. Bukan cari di mana kasino paling dekat. Susah lah. Ada mana kasino, kedai nombor ego paling dekat. Susah. Cari masjid surau paling dekat. Sebab apa? Sebab mudah untuk kita beribadah kepada Allah. Atau mungkin zaman sekarang kita kata yang kedua cari sekolah yang dekat, contoh untuk kemaslahatan anak tadi menuntut ilmu. Cari juga tempat. Yang berikut cari lokasi ataupun sebab-sebab lain yang bersesuaian. Maknanya poin utama masjid. Kalau cari selain daripada masjid, susah. Maksudnya kalau ada masjid, di situ lokasi di situ ramailah orang beribadah kepada Allah. Kalau cari lokasi yang banyak, kedai rokok, kedai arak, maknanya orang di situ pun lebih kuat kan sama. Sebab itu dia suka tinggal di tempat-tempat seperti itu. Bagaimana dalam hadis sahih tadi Nabi kata lelaki tadi diarahkan untuk pergi ke bumi lain yang banyak orang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fantalaqa hatta ila nasafat tariq atabul maut. Maka lelaki tadi pun pergilah berhijrah tempat yang orang alim tadi sebut. Sehinggalah dia kata iza nasafat tariq atabul maut. Kita berhenti siap ke jemaah untuk azan. Baik, sebelum jemaah kita sambung sikit lagi daripada hadis tadi. Di mana yang Nabi sebutkan pengajaran hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Setelah diarahkan oleh ulama orang alim tadi untuk berhijrah ke tempat yang disebutkan, maka di dalam perjalanan dengan itu pun mati.
dalam perjalanan ila rasbat tariq at-tabil maut tahta samat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Dalam perjalanan telah ini ke tempat yang disebutkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mati menjemput dia dan bertelingkah ataupun kita nak kata berselisih fahamlah dua orang malaikat, malaikat azab dan juga malaikat nikmat. Yaitu malaikat azab menyatakan roh lelaki ini adalah miliknya, sebab semasa hidupnya tak pernah sikit pun dia melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa kita sekarang, sidang jemaah, teruk benarlah kita ni kalau masa hidup tak pernah sikit pun buat baik, buat dosa macam celik mata dosa, nak tutup mata pun dosa, teruk benar darah hidup kita. Dalam satu masa sikit pun tak pernah buat amal soleh. Maka malaikat azab tadi datang nak ambil roh si mati tadi, dan malaikat nikmat pun datang. Dikatakan roh lelaki ini adalah kepunyaannya. Memang semasa hidup tak pernah buat amal soleh, tetapi dia telah menyesal dengan hati kata taubatan nasuha, sebenar-benar menyesal dengan dosa yang telah dilakukan setelah membunuh 100 orang. Lantaran itu dia menyesal dan dia mati dalam perjalanan untuk bertaubat kepada Allah. Kata malaikat nikmat, roh ini milik aku. Bergaduh-bergaduh tak puas hati, datanglah Allah utuskan seorang lagi malaikat sebagai pendamai hakim. Maka dikatakan ukurlah jarak kematian lelaki ini, tempat dia mati dengan tempat dia tuju, dengan tempat dia mati daripada tempat dia bertolak tadi, manakah yang paling dekat hampir sampai. Maka bila dia hukum punya dekat dah nak sampai dah ke tempat untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata malaikat pendamai tadi, itu adalah milik malaikat nikmat dan bukan milik malaikat azab. Maka dapat tak penampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya dapat. Di situ membuktikan sidang jemaah betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga dalam satu hadis lain pengarang sebut, hadis sahih juga riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kata pengarang daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahu afrahu bi taubati 'abdih min ahadikum saqata 'ala ba'iri wa qad atallahu fi ardi falah. Dalam hadis ini sedang jemaah, pengarang menyatakan maksudnya Allahu afrah bi taubati 'abdi. Allah ini sangat suka, sangat cinta, sangat gembira dengan taubat seorang hamba daripada kesukaan seseorang daripada kalangan kalian yang menemukan kembali untanya setelah dia kehilangannya di sebuah kawasan yang lapang. Boleh faham? Macam tak faham. Orang hilang barang, orang dalam hadis ni dikatakan hilang unta lah. Kita hilang barang, contoh hilang apa? Hilang vape lah, vape, tahu, rokok sekarang vape. Dan cas vape tu hilang lah, terlupa cas kat mana. Macam mana perasaan? Kan dia huhara sejak, gila sejak. Aduh, dah dah beli 500, hilang lah tu. Cas kat mana terlupa? Hilang, cari satu rumah habis, tak jumpa-jumpa. Tiba-tiba bini dia terjumpa. Rupanya dia dah cas, dia cabut, dia letak dalam almari dia. Dia tak ingat apa perasaan suami dia, kan melompat ke dia. Itu bisa fake tau, kalau duit hilang dia ngaji dia lah. Confirm lagi suka, okay? Duit hilang jumpa lagi suka. Maka kata Nabi dalam hadis ni, bagaimana orang yang buta ni hilang di kawasan lapang, tiba-tiba terjumpa untanya, maka sudah pasti girang gembira sebab unta dah jumpa. Tetapi kita bila buat dosa bertaubat kepada Allah sidang jemaah, Allah ini lagi suka daripada orang yang suka tadi bila jumpa barang hilang. Ha, itu maksudnya.
nak serang kata dua kali muka lah. Kita suka, Allah lagi suka. Bagaimana orang yang hilang jumpa barang. Maksudnya sama seperti tadi, rahmat ataupun pintu taubat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya terbuka luas untuk kita. Baik. Ringkasnya sidang jemaah, apakah praktikal yang sepatutnya kita buat untuk kita mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertamanya tadi jelas bagaimana Nabi Abdul Adawi yang kata memperbanyakkan istighfar. Itu pertama kan. Praktikalnya banyakkan istighfar kepada Allah, dan lafaznya banyak tadi saya dah sebut ya. Bahkan yang paling baik di dalam beristighfar ialah memperbanyakkan juga sayyidul istighfar, membaca penghulu kepada segala istighfar. Apa ya sayyidul istighfar? Panjanglah dalam hadis, Allahu akbar bila ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata. Panjang hadis tu. Saya yakin sekarang jemaah hafal. Tepuk dengar lagi sayyidul istighfar. Tepuk dengar kalau dengar eh. Baca itu Nabi sebut dalam hadis sahih yang lain, barang siapa yang membaca dengan yakin manfaat dia, kelebihan dia di sebelah pagi, baca pagi, dan sekiranya dia mati sebelum petang, mati masuk syurga dia. Mati masuk syurga. Begitulah juga dia baca sebelah petang dan dia mati sebelum pagi esoknya pun sama, mati masuk syurga dia. Itu kelebihan sayyidul istighfar, okay, penghulu kepada segala istighfar. Lagi baik sidang jemaah macam tadilah kita beristighfar, yang saya kata tiap-tiap lepas sembahyang 100 kali topak tambah lepas 100 tadi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha sampai habis daripada kalimah sayyidul istighfar tadi. Okey, itu yang pertama. Bahkan Luqman al-Hakim juga di antara wasiatnya yang diberikan kepada anaknya disebutkan, ya bunayya awwid lisanaka Allahumma ighfirli. Wahai anakku, kata Luqman, awwid lisanaka, ulang-ulangkanlah lidah kau. Maksudnya keraplah lidah kau mengulangi Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku. Istighfarlah, banyakkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Luqman, mana tahu tiba-tiba dalam banyak beristighfar itu berlaku waktu mustajab dengan Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak Allah terima tak istighfar kita? Jawapannya pasti Allah terima taubat kita. Terutama macam haji kata tadi, masa musafir. Masa musafir antara yang disebutkan doa yang kita nak kata tersangat baik untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, banyakkan istighfar. Maknanya sampai kita mandu, bawa motor ke, bawa kereta ke, nah, daripada menyanyi tak tentu hala tu, baik istighfar. Astagfirullah, 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 Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli. Nabi sebut dalam hadis lain sedang jemaah, man aktsara min al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini implikasi banyak istighfar. Tiga sebab, tiga elemen kita dapat. Hadis Nabi. Maksudnya barang siapa man aktsara min al-istighfar, barang siapa yang memperbanyakkan istighfar, pertama ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan pada setiap kedukaannya kesukaan. Setiap dukanya Allah gantikan dengan suka. Apa dia? Kita sendiri tahu lah. Apa kedukaan kita? Allah gantikan dengan suka. Kedukaan tadi, wibilah, Allah gantikan dengan suka. Jumpa balik, contoh. Allah gantikan. Sebab banyak beristighfar. Pertama. Kedua, wa min kulli dhikin makhraja, daripada setiap kesempitan jalan keluar. Contoh susah sangat, banyak hutang, contoh lah. Banyak hutang lagi banyak apa? Banyak komitmen, macam-macam banyak, anak kerja, banyak masalah. Tapi kita banyak beristighfar, Allah bagi kita jalan keluar, penyelesaiannya. Dan yang ketiga, yang biasa kita nak lah,
wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah kurniakan rezeki daripada yang tak disangka-sangkakan. Itu yang paling kita semua orang nak. Ada sini tak suka duit, nak kan? Orang suka lah. Rezeki, naik pangkat, kahwin lagi rezeki lah. Rezeki juga pun, bagaimana kahwin lah. Dapat anak, dapat kereta, dapat rumah lagi, rezeki yang tak disangka-sangka. Kita pun gembira, rupa-rupanya implikasi daripada kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kan. Yang kedua, selain banyak istighfar dengan lafaz-lafaz tadi, saya mengingatkan juga diri saya sidang jemaah untuk kalau boleh jangan ditinggalkan semayang sunat taubat hari-hari. Semayang sunat taubat jangan tinggal hari-hari. Paling malas 2 rakaat. Satu lagi. Bila nak buat, anytime, waktu yang dibenarkan. Bukan waktu haram, waktu dibenarkan. Sebab semayang sunat taubat ini semayang sunat yang boleh buat siang atau malam. Berbeza dengan semayang duha, kena pagi lah, jangan kejap lagi buat duha lah. Ajak semayang duha, ajak. Hai, mari sah semayang duha. Duha berjadam. Taubat, bila-bila boleh buat. Siang boleh, malam boleh. Lagi baik tengah malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah kata pada waktu sahur itu mereka memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Itu paling baik itu. Ya mulai lah, senang cakap. Kita lakukan malam sebelum subuh atau pukul 3 atau 4 lagi kita semayang sunat taubat. Okey. Sama ada taubat dulu ataupun tahajud dulu tak kisahlah mana satu. Banyakkan semayang taubat. Paling malas tadi saya kata 2 rakaat. Satu salam. Paling malas lah. Cuba wajibkan diri untuk semayang sunat taubat. Dan paling baik juga dalam semayang sunat taubat ini sedang jemaah, kita banyakkan doa istighfar. Tadi luar semayang kita istighfar lah. Dalam semayang pun kita banyak istighfar. Antara lain yang Nabi SAW ingatkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk memperbanyakkan bacaan ini di dalam semayang, iaitu doa ini mirip kepada istighfar. Apa dia doa ni? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa ni. Apa? Apa tu? Doa ni Nabi pesan kepada Bakar, bacalah, lazimi dia setiap dalam semayang. Tadi kan kita semayang sunat taubat, baca dalam semayang. Bila nak baca, 2 tempat. Pertama, ketika sujud. Biasalah, Nabi sebut dalam hadis, waktu paling dekat kita dengan Allah, ketika sujud. Sujud bila? Sukatilah. Sujud pertama ke, kedua ke, terakhir ke, terpulang. Biasa orang kita buat sujud akhir. Biasanya lah. Tapi tak kisahlah mana-mana waktu sujud. Atau yang kedua, selepas tahiyat akhir sebelum salam. Ini Imam Nawawi banyak sebut doa dalam Al-Azkar, kitab dia. Boleh tunjuk. Antara lain yang disebutkan dalam Al-Azkar, doa istighfar atau apa ini, Allahummaghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal mu'akhir la ilaha illa ant. Ini mesti kita doa kadang-kadang selalu dalam semayang tahajud kan. Doa tahajud. Itu pun kita boleh baca selepas tahiyat akhir. Fil alamin sekarang kami itu majid sambung ataupun baca doa tadi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira sebelum memberi salam. Pertama, doa tadi baca dalam semayang. Atau yang kedua, membanyakkan juga doa dalam semayang, doa yang dipohon Nabi Adam dan Hawa ketika turun dari bumi syurga. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Apa dia doa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini semua orang apa pun. Kita tak apa juga, tak tahu lah nak cakap. Baca dalam sujud ataupun selepas tahiyat akhir. Atau yang ketiga, doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan. Minta ampun dengan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu pun baik sedang jemaah. Doa-doa mazmur yang datang dari Al-Quran dan hadis, doa yang paling baik, yang paling afdal untuk kita baca, terutama di dalam sembahyang. Bacalah. Selain daripada sembahyang, dalam sembahyang kita baca lagi doa. Maknanya kita ni nak tunjukkan sedang jemaah bahawa kita benar-benar insaf, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa ataupun dengan amalan yang kita buat di
mana kita bimbang Allah Ta'ala tidak menerima ataupun tidak menerima amalan, tidak menerima taubat yang kita lakukan, kita terus konsisten istiqamah dengan sembahyang sunat taubat tadi, okay? Dan yang ketiga, di mana kita cuba juga praktikalnya sidang jemaah untuk memperbanyakkan juga sedekah. Mudah-mudahan kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala juga mengampunkan segala dosa yang kita lakukan berkat daripada banyaknya sedekah yang kita lakukan kepada makhluk di muka bumi ini. Itulah yang suka saya ingatkan diri saya juga sedang jemaah. Mudah-mudahan taubat yang disebutkan oleh pengarang ini memberikan satu pengajaran ataupun satu keinsafan kepada kita untuk terus menjadi hamba Allah yang berbakti kepadanya. Justru sebagai kesimpulan, last kali saya dah sebutkan sidang jemaah, waktu yang paling sesuai tadi saya dah sebut wabil askar hum yastaghfirun, dan satu hadis Nabi disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu aswatin yuhibbuha Allah, tiga suara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut salatu aswatin yuhibbuha Allah, yang pertama sautul dih wa sautul ladzi yaqra'una al-Qur'an wa sautul mustaghfirina bil ashar. Pertama sekali Allah suka suara ayam jantan, sautul dih. Apasal pula Allah suka suara ayam jantan? Kita pula benci ayam jantan, memekak benci, nak tidur tak senang, balik kampung cuci sekolah ni kan kita marah, mekak ayam. Rupanya Allah suka suara ayam jantan. Jangan main-main sekarang, sebab ayam berkokok menunjukkan orang untuk bangun beribadat kepada Allah pagi-pagi. Okay? Ayam berkokok di waktu pagi. Maka Luqman juga pesan, wahai anakku, jangan kau jadi orang yang lebih teruk daripada ayam jantan. Sebab ayam jantan bangun pagi berkokok kejutkan orang. Maknanya Luqman kata, kita kena bangun dulu sebelum ayam. Tapi sekarang kita dah bangun lewat daripada ayam. Kalau ayam tahu, malu kita kan? Nasib baik ayam tak tahu. Tapi buat-buat tak tahu lah, walaupun dia tahu. Okay? Sebab dia tak ada akal. Okay? Rupanya Allah suka suara ayam tadi. Suara ayam jantan berkokok. Pertama, yang kedua, wasautul ladzi yaqra'u al-Qur'an, suara orang membaca Quran Allah suka. Suara ayam, suara orang membaca Quran, maka banyakkan baca Quran. Dan yang ketiga poin kita, iaitu wasautul mustaghfiri nabil ashar, suara orang yang beristighfar di waktu pagi. Nah, itu tadi waktu yang paling baik, anytime lah, sepanjang taubat paling baik waktu sahur. Waktu sahur ni tadi bila? Tadi lah, sebelum waktu subuh qiyamul lail. Jadi inilah kita cuba sidang jemaah untuk mempertingkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tadi saya katakan taubat kita, penyesalan kita, tak ada dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah ampunkan dan masukkan kita kelak di dalam syurga. Itulah harapan kita. Sekadar ini sidang jemaah perkongsian yang dapat saya lakukan melalui kitab Al-Azhar, kitab Ringkasan Riyadhus Salihin yang disebutkan oleh pengarang. Mudah-mudahan dapat kita manfaat daripada ini untuk amalkan, juga sampaikan kepada sahabat atau ahli keluarga kita yang lain. Sekadar itu, aku qauli hadza wa astaghfirullahal'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Syahadulillahi lakumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل هدنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.